dah nak berbuka ke tu? Jangan berbuka dengan keadaan yang kita belum bersedia dalam hidup kita. Maksud bersedia, maksudnya sekadar kemampuan kita. Kenapa Allah jadikan berbuka puasa? Kerana kita tahu bahawa apabila kita berbuka puasa, di saat itu kita sedang melihat diri kita. Kita mula mengenal diri kita. Siapa sebenarnya kita? Kalau kita banyak makanan di hadapan kita, itu tanda kita seorang yang tamak dalam hidup kita. Kalau terlalu sedikit makanan, tak ada langsung makanan, itu tanda kedekut dalam hidup kita. Allah, dia jadikan kita umat yang pertengahan. Berbuka puasa dengan kadar yang sebaiknya, sekadar kemampuan. Kerana apa yang masukkan dengan sekadar kemampuan? Kerana Allah telah memberi rezeki kepada setiap di kalangan kita ini berbeza-beza. Allah tak jadikan rezeki itu sama saja di kalangan kita. Kalau mana kita berbuka puasa, di saat itu kita boleh lihat bagaimana rezeki kita, bagaimana sikap kita dan bagaimana akhlak kita. Saat berbuka puasa, kita mengenali diri kita. Kita boleh kenal keluarga kita. Kita boleh kenal siapa yang berada di sekitar kita. Saat mana berbuka puasa, kita kena jaga akhlak, jaga adab. Kerana waktu itu, waktu yang paling digembirai di kalangan orang yang beramadhan. Semua di kalangan orang yang beramadhan, dia akan suka masa berbuka puasa. Rasulullah SAW sebutkan, lisa'im farhatan. Bagi orang yang berpuasa ini ada dua saat kegembiraan dalam hidup mereka. Farhatun inda iftari. Dia gembira sangat waktu mana nak berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dan dia suka sangat waktu mana dia nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila berbuka puasa, jangan sekali-kali kita membazir. Jangan sampai peringkat pada diri kita membawa kemurkaan Allah. Kita berbuka puasa saat mana Ramadan. Di Ramadan ini semua syaitan-syaitan dirantai. Kenapa kita nak jadi wakil-wakil syaitan pula saat mana berbuka puasa? Bagaimana kita boleh jadi wakil-wakil syaitan saat mana kita berbuka puasa? Kita berbuka puasa dengan tamak. Kita berbuka puasa dengan makanan yang banyak. Kita berbuka puasa dengan lebih kadar kemampuan kita. Berbuka puasa sampai tak solat maghrib. Padahal Allah jadikan berbuka puasa ini untuk jaga solat maghrib. Bukan berbuka puasa untuk menteka darah. Jangan salah anggap pula di kalangan kita. Orang kita, dia nampak bahawa berbuka puasa tu, waktu mana berbuka puasa, waktu inilah dia nak makan semakan-makannya. Padahal, berbuka puasa ini menggambarkan kepribadian seseorang. Kalau tuan-tuan nak tahu peribadi sahabat-sahabat kita, cuba lihat waktu mana nak berbuka puasa. Allah tonjolkan sikap yang sebenar orang mukmin saat mana nak berbuka puasa. Allah tunjukkan wajah yang sebenar kekeluargaan kita. Allah tunjukkan kadar kemampuan ekonomi kita. Berhati-hati saat mana mana kita berbuka puasa, kerana kita bimbang waktu mana kita berbuka puasa, tiba-tiba syaitan itu bersama dengan kita saat mana syaitan sedang dibelenggu, tapi kita mewakili syaitan pula. Nama menyambut Ramadan, moga Allah jadikan Ramadan ini penuh dengan keberkatan dan kerahmatan di sisi Allah.